Seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo viral lantaran dirinya harus menjalani prosesi wisuda kelulusan sarjana seorang diri di ruang dosennya. Belakangan diketahui mahasiswa tersebut bernama Rivaldo Dula. Mestinya ia jadi satu dari 417 mahasiswa IAIN Gorontalo yang diwisuda pada Kamis 31 Agustus lalu. Namun karena telat bangun pagi ia pun baru datang ke kampus IAIN Gorontalo pada Kamis siang. Tentu saja saat ia datang dengan pakaian wisuda lengkap dengan toga prosesinya sudah selesai. Rivaldo yang diwisuda sendiri di ruang dosen pun menuai tawa dari para dosen. Video itu pun viral lantaran prosesi wisuda yang tidak biasa direkam oleh seseorang yang kebetulan ada di sana. Tidak jelas suara yang ada di dalam video tersebut namun terekam jelas jika para dosen membahas siapa yang harusnya memindahkan tali toga kuning milik Rivaldo. Sementara Rivaldo saat itu sepertinya juga tak bisa menahan tawa, antara tak enak karena telah melewati momen berharganya serta malu karena diledek sama para dosen. Masih belum jelas apa yang membuat Rivaldo bisa melewatkan prosesi wisudanya. Namun informasi yang dirangkum Tribun Gorontalo.com, ia ketiduran lantaran begadang semalaman. Sebelumnya diketahui, per Agustus 2023, IAIN Gorontalo meluluskan 417 mahasiswa. Sayangnya prosesi tersebut tidak bisa disaksikan oleh Rivaldo lantaran dirinya dalam keadaan tertidur pula. Sejumlah warganet pun mengomentari kejadian tersebut. Sebuah akun WA76 menuliskan, orang yang kelihatannya gak niat kayak gini pasti kedepannya sukses. Gilirannya niat malah jadi beban keluarga. Sementara akun lain menuliskan awal hidup yang cukup bagus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!